Halo teman-teman, pemirsa Wika semakin dekat. Berikut kami sampaikan tata cara pemilihan e-voting. Silahkan klik tombol login pada website pemirsa. Silahkan masukkan NPM dan password e-voting. Password e-voting ini berisikan nomor induk kependudukan yang hanya diketahui mahasiswa yang bersangkutan. Jika benar, silahkan cek email Anda untuk mendapatkan token. Silahkan masukkan token untuk proses verifikasi. Pada halaman utama, klik menu voting untuk memulai proses pemilihan. Selanjutnya, Anda akan diberikan opsi pemilihan yang tersedia. Silahkan pilih salah satu, klik tombol vote sekarang. Pilih paslon yang Anda kehendaki. Pastikan pilihan Anda sudah benar. Jika sudah yakin, silakan klik tombol ya. Lalu, masukkan kembali nomor induk kependudukan untuk memastikan kamu yakin bahwa pilihan kamu sudah benar. Selamat, kamu telah berhasil memberikan suaramu pada Pemirsa Wika 2022.